Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini balik lagi di Sinema Metropolitan Alam. Hari ini mau ngechat roof rack. Yang kemarin udah dibikin ulang semuanya bracketnya. Enggak semuanya sih, ya hampir semuanya. Jadi tahap ini udah gue copotin dulu yang bracket di luarnya. Ini mau gue bukan di amplas sih, ya karena gue malas ngamplas jadi gue pakai ini. Tuh, alhamdulillah komplit alat-alatnya. Jadi ya udah, paling nanti nih. Ini udah, ini tadi udah belum ya? Mana tadi yang udah ya? Oh ini, belum semua sih, baru dikit doang. Jadi biar nanti piloknya nempel, catnya gitu aja. Sama biar karat-karatnya rada hilang dulu. Tuh. Terus ini lagi ada Omedi. Lagi masa ada Omedi. Mau bongkar radiator. Bongkar depan soalnya ada yang bocor. Netes oli. Jadi kayak ya udah. Gua mau ngerapin ini aja dulu, paling ngerapin cat-cat segala macem. Omedi bongkar depan karena mobil mau dipakai ke Cirebon. Oke. Oke, lanjut nanti aja. Gue mau ngecas kameranya juga, habis baterainya. Kemarin dipakai seharian. Oke, lanjut nanti, dadah. Oke, jadi ini udah pada gue bersih. Ini lah selesainya. Ya, backlight. Tinggal gue cat aja, nanti mau gue lapisin dulu tapi biar nggak kena atap cat ya. Oh ini juga udah gue cat, tinggal dibalik lagi nanti belakangnya belum. Situ udah cuma tinggal lanjutin ngecat atas aja sih. Beres sama bracket-bracket lampu yang baru. Situ sudah. Oke, gue mau lanjutin dulu ngambil buat nutupin ini. Abis itu nanti gue lanjut videonya. Bye bye. Ya, ini semuanya udah gue sikat besiin. Terus sudah tinggal cat sih, beberapa udah gue cat juga. Aduh, bentar gue metin lagu dulu. Aduh. Biar gak copyright. Sayang, ntar gue udah bikin copyright. Nih. Berapa udah gue cat? Tuh. Ini udah, gue cuma tinggal ngelanjutin ini doang nih, 1, 2 sama bracket lampu depan. Terus udah sih, Om Edi masih ngebongkar-bongkar. Nih hasil ngecat bracket-bracketnya. Emang kasar, sengaja gak gue halusin. Biarin aja lah. Oke, gue mau lanjutin dulu nih. Ini kok kalian lihat nih. Nanti paling beberapa gue lanjutin cat lagi. Gue rapi-rapiin. Oke, lanjut ngerjain dulu sampai kelar. Oke, okay, bye bye. Oke, ini roof racknya udah gue rapihin, cat dikit, dipilok dikit.
Terus udah dipasangin, tambahin busa juga di tiap bracket-bracketnya. Nih. Jadi biar nggak langsung kena body, udah gitu biar nggak berisik aja, jadi lebih main ada empuk kayak gitu. Itu Om Edi masih ngebongkar lampu. Karena Om Edi belum keluar, gue mau lanjutin masang kabel lampu ini nih buat atas ini, tinggal nyambung aja sih ke sini. Ntar gue bypass aja di sini biar cepet kayak gitu. Oke. Ntar gue kasih lihat lagi cara pemasangannya. Oke, jadi ini udah gue sambung nih dari yang sini. Jadi cuma satu saklar nantinya. Ini enggak di koin ini nyala, otomatis yang atas juga nyala. Ini udah gue sambungin, cuma tinggal positif negatif aja, gampang banget. Gak ribet. Ini nyambung situ belum gue rapin, nanti gue lebihin. Nah, ini kita coba tesnya lah dulu. Aman deh, cuma tinggal pasang sebelah kanan lagi terus dirapihin aja. Udah deh, selesai. Oke, gue mau rapihin dulu, lanjutin sebelum malam. Karena gue rapiin jadi kesini, jadi di sini clean, gak kelihatan ada kabel. Oke, lanjut tuh ya. Oke, ini udah jam 7-an, semuanya udah kepasang, cuma tinggal ini nih, tinggal dikit lagi. Abis itu gue bikin sini biar rapi. Udah, abis itu udah semua kabel-kabelnya udah gue sambungin. Ini paling besok aja, udah malam, gue pengen isyaan dulu ke masjid. Gampang, ini cuma tinggal rapi-rapiin aja tuh. Nah, ini nanti bakal nyambung ke belakang sini biar clean aja gitu. Nah, gimana sih bentukannya? Mari kita lihat. Terus sinarnya kasih kebanting sama itu sih, apa, sama yang kuning sih, soalnya yang kuning lebih terang. Oh. Lumayan lah buat iseng-iseng aja, lumayan silau juga ya. Tuh, belum yang hela nyala, belum lampu utama nyala, lumayan terang juga nih. Oh, pengen lihat tuh. Oh, yang kuning lebih terang karena emang lebih mahal juga, kualitas apa, harga nggak bohong. Udah. Oke, paling. Terus juga ini atas udah semua, udah kenceng, cuma tinggal ini doang, kabel doang nih PR-nya besok. Cepet lah, ini mah 10 menit, 15 menit kelar. Sekalian gua beli kabel tis dulu. Oke. Kalau ada yang mau ditanyain masalah nyambung kabelnya apa segala macem, bisa langsung tulis di kolom komentar aja. Gua Aska Gandit Novan Zakaria dan Sinema Metropolitan Alam mengucapkan terima kasih dan selamat tahun baru buat kalian semua. Okay, udah segitu aja, gua cabut undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video berikut ya. Bye bye.